Namaku Jessie. Saat ini aku sedang bimbang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku punya problem tentang cinta. Aku pernah mencintai seseorang, tapi rasa cinta itu buat aku jadi seorang pengecut. Awalnya sih aku percaya banget sama dia. Aku kasih semua yang aku punya buat dia. Aku tulus sayang sama dia. Tapi aku rasa dia tidak mempunyai perasaan yang sama denganku. Dia mengingkari janji denganku hanya untuk pergi dengan teman-temannya. Tapi yang buat hatiku luka di dalamnya, aku bukanlah satu-satunya. Billy cuma teman. Dengerin aku. Udah, cukup. Enggak, cuma teman. Lah ini cuma teman. Kamu tuh bohong lagi sama aku. Udahan aja. Nama aku Clarissa. Pada awalnya, aku adalah anak SMA yang sangat percaya diri dan suka bersosialisasi dengan orang banyak. Tetapi semua berubah 180 derajat karena sahabatku mengkhianati aku. Dia memfitnahku dengan omongan-omongan kecil yang ia sampaikan ke teman-temanku. Sampai-sampai teman-temanku menjadi berpikiran negatif sebelum mereka mengenalku lebih jauh. Itu membuatku sedikit minder untuk bergaul. Aku tidak takut dengan dia, tapi aku hanya malas. Orang lain ikut-ikut masalahku untuk membela dia yang seperti itu. Jika aku sejahat dia, aku bisa saja menyebarkan semua rahasianya. Tapi aku sadar bahwa kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan juga. Aku hanya menunggu waktu yang tepat di mana dia terjebak di dalam perkataannya sendiri. Nama aku Greta. Aku sering ngerasa dunia tuh jauh dari kata adil, dimana aku harus melihat orang lain bisa nikmatin apa yang mereka mau dengan mudah. Sementara aku harus kerja keras terus dan terus. Rasanya waktu tuh gak ada habisnya. Aku ngerasa usahaku gak pernah ada hasilnya. Dunia emang aneh, dimana yang berusaha belum tentu bahagia. Ya, inilah pemikiranku sebelum bertemu mereka. Ya,
Disinilah cerita kami dimulai. Di suatu hari tanpa sengaja, kami sama-sama melihat papan pengumuman. Dan tiba-tiba mata kami tertuju pada suatu poster yang bertuliskan Lomba Short Movie. Disinilah kami memulai suatu perbincangan, dan akhirnya kami sepakat untuk bekerja sama dalam lomba ini. Halo? Iya, Sat, ada apa? Kamu bisa bantuin aku gak, Sa? Bantuin apa? Setiap kejadian selalu ada hikmahnya. Setiap permasalahan selalu ada jalan keluarnya. Aku bersyukur bisa kenal dan dekat sama mereka. Sekarang, tiga kata yang menggambarkan kita adalah bahagia, kompak, dan menyenangkan. This is a place where I feel at home.